berpenduduk 10 juta lebih, daerah khusus ibu kota Jakarta, yang luas daratannya 662 km persegi, terasa sesak. Pembangunan perumahan menjadi kebutuhan tak terelakkan. Perkantoran, pusat perbelanjaan dan industri lebih rakus lagi melahap lahan. Tak peduli daerah resapan, gedung-gedung tinggi mereka dirikan. Nyaris semua bangunan yang ada di kota Jakarta ini melebihi lahan yang seharusnya boleh dibangun. Jadi harusnya dia menyediakan ruang terbuka hijau sebagai resapan air, itu sebagian besar dilanggar. Selain rakus lahan, sektor komersial ini juga membutuhkan air dalam jumlah besar untuk mendukung bisnisnya. Ada yang menggunakan air permukaan, air tanah, bahkan tak sedikit yang menggunakan keduanya. Pengguna air permukaan berlangganan pada Pamjaya dan kedua operatornya, yaitu Palija dan Aetra. Sementara pengguna air tanah memperoleh izin dari Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah atau BPLHD DKI Jakarta. Mencapai puncaknya pada 1995 dengan pemakaian sebanyak 36 juta meter kubik. Penggunaan air tanah sejak 2009 terus menurun hingga hanya berkisar 20 juta meter kubik. Bahkan, tahun 2011, BPLHD mencatat hanya 7,2 juta meter kubik air tanah yang digunakan. Berbanding terbalik, pelanggan air tanah justru bertambah. Dari jumlah pelanggan yang hanya 3.368 pada 2001, naik menjadi 4.231 pada 2011. Penelitian Amerta Institute dan Yayasan Tifa pada 2012 menemukan fakta mengejutkan. 56% dari pelanggan yang hanya menggunakan air tanah melaporkan kepada BPLHD hanya 0 meter kubik. Bertolak belakang dengan data BPLHD yang menunjukkan seluruh pelanggan air tanah adalah pelanggan aktif. Jika pelanggan ini adalah pelanggan aktif, tapi meter air yang dilaporkan ke BPLHD 0, lalu dari mana mereka mendapatkan air? Tidaklah mungkin mereka menampung air hujan atau membeli air dalam kemasan untuk memenuhi kebutuhan air sehari-hari. Karena Badan Regulator PAM Jakarta saja mematok kebutuhan air satu orang per hari di angka 175 liter. Silakan hitung berapa liter air yang dibutuhkan sebuah hotel atau rumah sakit jika dalam satu malam dihuni 100 orang. Apakah masih masuk akal jika meter air mereka nol? Perda nomor 17 tahun 2010 tentang pajak air tanah memberikan regulasi khusus. Untuk keperluan dasar rumah tangga dan pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah, dibebaskan dari pajak. Namun, pemakaian air tanah untuk kepentingan komersial diwajibkan membayar pajak sesuai ketentuan. Dalam catatan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta, pada tahun 2011, pengambilan air tanah hanya 7,2 juta meter kubik air. Tapi, mari kita hitung lagi. Dengan jumlah penduduk sebanyak 10.187.595 dan standar penggunaan 175 liter air per hari setiap orangnya,
Kebutuhan air di DKI Jakarta adalah 651 juta meter kubik. Nah, 30% dari kebutuhan ini adalah untuk keperluan industri, yaitu sebesar 195 juta meter kubik. Dengan pasokan dari air perpipaan sekitar 87 juta meter kubik, maka pemakaian air tanah industri adalah 108 juta meter kubik, atau 13 kali dari jumlah catatan resmi Pemda DKI. Banyaknya sektor komersial yang tidak membayar pajak air tanah tentu saja merupakan kerugian besar. Jika pada 2011 BPLHD mencatat penerimaan pendapatan dari sektor ini hanya sebesar 122 miliar, maka mestinya pendapatan pemerintah bisa mencapai 1,2 triliun. Jika saja perusahaan dan sektor komersial lain patuh aturan. Pengambilan air tanah ini telah melebihi ambang batas aman. Buktinya pun makin hari makin banyak jumlahnya. Pemerintah DKI Jakarta harus mengaudit seluruh gedung yang ada di Kota Jakarta ini untuk memeriksa apakah dia sudah mendapatkan izin pengambilan air bawah tanah, kemudian apakah dia sudah menjalankan kewajibannya sebagaimana diatur dalam peraturan daerah maupun pergub. Kemudian kalau memang terjadi pelanggaran, di situ harus dilakukan penegakan hukum dan diberikan sanksi. Beberapa wilayah, turunnya permukaan air tanah memaksa warga membeli air. Karena selain tidak ada jaringan pam, sumur mereka sudah terintrusi air laut sehingga asin. Air tanah Jakarta juga telah tercemar. Penelitian BPLHD tahun 2007 menunjukkan bahwa 64% air tanah Jakarta tercemar koliform dan 63% tercemar fecal coli atau E. coli. Sumurnya sih bening, cumanya kan kalau musim hujan mah ada ya bening, kalau musim panas kuning. Kalau lagi musim hujan itu kuning. Kalau ini ya beli ya, ke tukang, ada yang lewat itu gerobakan yang dorong air. Ya, harganya jauh bagus, mending dari pam. Itu di pam mungkin sekibik 3.500, kalau itu kan bisa 7.000 sampai 10.000. Menurunnya permukaan air tanah secara otomatis akan menurunkan lapisan tanah yang ada di atasnya. Dan itulah yang terjadi di berbagai tempat di Jakarta. Di Muara Baru Cilincing, Jakarta Utara, permukaan tanah turun hingga 4,1 meter. Sedang di Cengkareng Barat, penurunan permukaan tanah mencapai 2,5 meter. Kalau turun sudah ketahuan rumahnya kita udah pendek. Kalau rumahku dulu kan tinggi, nah, sekarang pendek ya berarti kan turun. Kalau ini dulu tingginya 3 meter. Pertama ada 1/4 meter, terus lama-lama ada 60, ada yang terakhir ini malah 75 ya, 75 cm.
Jakarta Coastal Defense Strategy bahkan memprediksi permukaan tanah Jakarta akan turun hingga 6,6 meter pada tahun 2030. Dengan teknologi survei sifat datar atau live link survei dan menggunakan alat global positioning system dan radar, Institut Teknologi Bandung bahkan menemukan fakta penurunan tanah hingga 28 cm per tahun. Laju penurunan permukaan tanah ini jauh lebih tinggi dibanding laju kenaikan permukaan laut yang hanya 0,5 cm per tahun. Efek domino kondisi ini sudah terbukti. Warga semakin akrab dengan banjir. Sedang di pesisir utara Jakarta, warga senantiasa berteman dengan rob. Dan dari tahun ke tahun, genangan rob ini semakin lama durasinya. Karena air tak bisa lagi mengalir ke laut lepas sebagai akibat permukaan tanah yang lebih rendah dari permukaan air laut. Kota terbesar di Indonesia ini bahkan beberapa kali terkepung banjir. Layanan publik terhenti. Transportasi lumpuh. Ibu kota benar-benar tak berdaya. Jika pemerintah tutup mata, maka ajal Jakarta pasti segera tiba. Ibu kota republik ini akan mati, tenggelam oleh sumur-sumur yang digalinya sendiri.